Assalamualaikum, kali ini kita akan berbagi video singkat tentang cara memasukkan setor tunai tanpa menggunakan kartu ATM. Yang pertama, kita masuk ke menu BCA Mobile. Kita masukkan kode akses BCA Mobile kita. Kemudian pilih cardless. Setelah itu, pilih setor tunai. Jika kita ingin setor untuk rekening sendiri, pilih rekening sendiri. Kita tunggu kode transaksinya. Nah, itu dia. Kode transaksi inilah yang nanti kita input di mesin ATM. Kemudian kita menuju ke layar mesin ATM. Pada monitor tertulis transaksi tanpa kartu. Kita klik. Kemudian masukkan nomor handphone. Setelah itu masukkan nomor kode transaksi tadi. Kita tunggu prosesnya. Setelah mesin terbuka, kita masukkan uang kita yang tentunya sebelumnya telah kita hitung terlebih dahulu. Kita tunggu. Biasanya ada beberapa uang, 1-2 yang tertolak, mungkin karena lecek atau yang masih terlalu baru juga terkadang tertolak. Kalau tidak ada yang tertolak, langsung saja kita langsung pilih menu store. Kita tunggu prosesnya. Jika nanti kita akan melakukan transaksi berikutnya, pilih iya, jika tidak, pilih tidak. Oke, pada mesin ATM telah selesai. Kemudian kita masuk ke menu BCA Mobile kita untuk memastikan jumlah uang yang telah kita setorkan. Apakah benar-benar terinput, benar-benar masuk atau belum. Cukup sekian video dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum.